وقال رضي الله عنه وقال الإمام الحبيب كتب الإرساد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج في كتاب وصايا نافعة نافعنا الله به وبعلومه في دار آمين وقال رضي الله عنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين الذي عم عباده بالدعوة والوصية وخص البعض وخص البعض منهم بالهداء وخص وخص البعض منهم بالهداية والرحمة وأسند ذلك إلى المشيئة إلى المشيئة الأزلية قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال تعالى والله يدعو الى الدار دار السلام ويهدى من يشاء الى صراط مستقيم وقال تعالى يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه حمات الدين القويم وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المحب الراغب والمريد الطالب وعلى كل أخ في الدين موافق ومحب ومحب في الله رب العالمين في الله رب العالمين في مشارك الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها ووعرها وجميع أقطارها وأكنافها وكنت أيها المحب وكنت أيها المحب سألتني أن أكتب لك وصية تأنس وتتمسك بسببها وقد أجبتك إلى ذلك وإن لم أكن أهلا لما هنالك وإن لك في التماس هذا الأمر ولي في إسعافك به لأسوة حسنة بالسلف المهتدين والخلف المقتدين رضي الله عنهم أجمعين. نكتب جنة سهاد الإمام الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد. Untuk di malam hari ini dan seterusnya, insya Allah kita niat hatamkan kitab ini yang bernama kitab Al Wasaya An Nafi'ah wasiat wasiat yang manfaat, insya Allah. Beliau memulai mukadimahnya dengan memulai ilma lana illa ma'allamtana maha suci engkau. Ya Allah La ilma lana Tidak ada pengetahuan bagi kami Illa alam tanah Kecuali apa yaitu ilmu yang kau ajarkan kepada kami Inna antal alimul hakim Sesungguhnya engkau ya Allah Zat yang maha mengetahui dan Zat yang maha bijaksana Artinya manusia tidak akan bisa mengetahui satu ilmu kecuali petunjuk dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak akan bisa hadir di tengah-tengah untuk mencari ilmu di majelis ilmu kecuali di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita bersyukur, Alhamdulillah, duduk di sini sholat Tarawih. dan mencari ilmunya Nabi Muhammad SAW sehingga kita berharap langkah ini langkah yang istiqamah insyaallah Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah Telah benar-benar aku wasiatkan Kepada orang-orang mereka utul kitab Orang-orang yang mendatangi kitab Artinya membawa kitab Yang mempelajari kitab Sebelum kalian Sebelum umat Nabi Muhammad SAW Wa'iyakum dan kepada kalian Apa wasiatnya Allah? Wasiat Allah kepada kita Dan kepada orang-orang terdahulu sebelum kita Anittaqullah sama, agar supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga takwa ini satu perintah yang tidak pernah dirubah oleh Allah dari zaman sebelum kita, bahkan zaman sebelum umat Nabi Muhammad sampai sekarang. Datangnya umat Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak ada jalan yang membuat dia selamat kepada Allah kecuali dengan takwa. Samping sampai di dalam khutbah Jumat menjadi rukun khutbah wasiat taqwa Karena apa? Saking pentingnya takwa. Saking pentingnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman orang yang bertakwa ini tidak semuanya mampu. Tidak semuanya orang bisa Kadang kita tahu hukum wajib itu sholat, tapi kadang-kadang mereka tidak melakukan sholat. Dia tahu hukum wajib itu puasa Ramadan, tapi terkadang mereka tidak melakukan itu puasa di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Ya itulah petunjuk dari Allah, itu dorongan dari Allah. Itu hidayah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan wallahu yad'u dari salam Allah ini mengajak kepada dari salam rumah keselamatan ya ini surga. Allah itu selalu mengajak, ayo masuk surga. Selalu mengajak kebaikan. Wayah di mayasya cuman hidayah Allah ya eh, terserah Allah berikan kepada siapa. Hidayah Allah terserah diberikan kepada siapa. Ilah surat mustaqim Nah, kepada jalan yang lurus siapa terserah terserah cuman Allah berikan semuanya tanda tandanya kebaikan lo sudah ada Allah buka itu masjid dengan gratis diingatkan setiap lima waktunya dengan adzan Allah akbar Allah akbar yang dengar itu bukan hanya yang di dekat masjid yang jauh dengar tapi yang masuk di masjid bukan hanya yang bukan yang di dekat masjid tapi kadang-kadang yang jauh dari masjid hadir. Karena apa? Itu bukti hidayah dari Allah. Ketika dibuka itu kajian. Ilmu Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang yang mampu gampang hadir. Tidak hadir. Justru terkadang yang sakit bisa hadir. Yang tidak punya kendaraan kadang dipaksa cari teman bisa hadir jalan hadir ini bukti hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sama Allah buka itu surga Allah mempersiapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW bahkan seluruh hambanya tapi tidak semuanya masuk surga itu semua pilihan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah mengatakan ya tasu birahmatihi Allah itu mengkhususkan dengan rahmatnya mayyasha orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Khusus tidak bisa rahmat itu diberikan sembarangan tidak bisa. Rahmat ini mahal karena rahmat ini nanti yang akan menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang mahal tidak diberikan semua orang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itulah kalau sudah Allah pilih dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wow, digampangkan semuanya jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hujan jalan tetap karena apa? Memang sudah ditarik sama Allah. Kekuatan Allah ini mengalahkan semuanya. Kekuatan Allah mengalahkan semuanya. Keadaan sakit berangkat, susah berangkat, ini semuanya berangkat. Ekonomi seret berangkat. Karena apa? Sudah ditarik oleh Allah. Ketika ekonomi meskipun mereka sudah di atas rata-rata, tapi kalau sudah ada dikasih hidayah oleh Allah tidak bakal bisa jalan. Ya, kita minta sama Allah, semoga hidayah ini tidak dicopot. Terus kita dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Amin. Kemudian beliau mengatakan ada beberapa orang itu pencinta-pencinta beliau datang kepada Imamul Haddad. Apa sih? Kenapa sih beliau sampai mengarang kitab ini? Yang namanya kitab Wasayan Nafi'ah. Jadi ada seseorang itu datang kepada beliau Imamul Haddad meminta satu wasiat sehingga sebab wasiat ini orang menjadi tenang dipegang teguh yang membuat dia selamat dunia sampai akhirat orangnya datang kepada Imamul Haddad dan akhirnya dijawab oleh Imamul Haddad radhiyallahu meskipun dengan tawaduknya beliau mengatakan wa in lam akun ahlan meskipun saya sendiri ini tidak pantas untuk nulis wasiat ini karena saya juga belum tentu selamat nanti di surga dan neraka. Padahal kelasnya beliau ini. Padahal kelasnya beliau yang sudah hebat seperti itu. Apalagi kita kadang-kadang takoni wasiat, kok kita ini sudah pasti masuk surga. Beliau sehingga menulis satu wasiat ini ha, agar supaya menjadi pedoman, agar supaya beliau pun ikut selamat dengan padaban ini dan orang-orang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya, meskipun saya tidak pantas, tetap aku tulis." Hah? Agar supaya yang tanya dan umat Nabi Muhammad menjadi sebab dakwahnya aku. Hmm? Dan karena mengikuti mereka orang-orang salaf yang saleh Ya, karena mereka itu sering nulis wasiat, mengenai wasiat itu penting, wasiat itu, wasiat itu penting. Beliau sebagai bentuk nulis wasiat dan untuk orang lain gitu, sehingga wasiat ditulis untuk semuanya. Nah, kenapa sih apa namanya uh, wasiat itu? Karena wasiat itu adalah perihal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Wa wa di antara mereka itu orang-orang soleh di bawah bantalnya itu banyak kertas. Karena apa? Setiap malam sebelum tidur beliau nulis wasiat. Nah, tapi wasiatnya bukan seperti kita. Wasiatnya kita ini nanti kalau tokonya abah meninggal tokonya diteruskan ya. Sawah yang sana, yang diatur bukan wasiatnya mereka itu agar supaya bagaimana takwa kepada Allah bagaimana nanti jangan sampai abah itu di alam kubur melihat kamu itu sholatnya berantakan jangan sampai nanti orang tua meninggal di alam kubur puasanya berantakan jangan sampai abah nanti meninggal di alam kubur Qur'annya tidak dibaca wasiatnya seperti itu hati-hati kalau kerja yang halal sedikit yang penting barokah yang halal seperti itu wasiatnya itu memang perintah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka orang-orang asalafun seperti itu tulis wasiat tulis wasiat sehingga kalau mendadak meninggal nah, mungkin mungkin panjang umur sehat afiat kalau mendadak wasi mendadak meninggal anak-anaknya tahu buka bantal wasiatnya sudah ada apa ini wasiatnya sudah ada lah kita kan dah kadang-kadang tidak pernah tulis wasiat ada kalau meninggal bingung Anaknya tukaran cakar sana, cakar sini berantakan. Akhirnya, nah, karena kita kadang-kadang mempersiapkan, bukan akhlaknya mereka, mempersiapkan dunianya mereka. Akhirnya, ya rebutan dunia.